Assalamualaikum. Duh, marah ibunya. Ibu. Mandi, mandi. Bawa minum ya. Ini mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hari ini kita posisi ada di daerah Kediri. Memang sengaja mencari yang beberapa kali kita kesini kita ngelihat seorang ibu-ibu atau bapak-bapak kita nggak tahu yang mana ibu itu setiap hari dia berjalan menggunakan sepeda. Namun alhamdulillah kita ketemu ibunya ternyata itu tinggal di bawah pohon apa itu? Pisang. Ya. Kita coba ke sana, kita coba sedikit berbagi ya, nanti biar kita tahu ibu itu ngapain di sana. Sebelum kita lanjutkan videonya, saya berpesan kita dukung kegiatan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Yang belum vaksin silakan sesegera mungkin vaksin ya, sesegera mungkin vaksin karena Indonesia harus terbebas dari COVID-19. Ayo ikutin kita akan menanya-nanya. Tanya-tanya warga dulu bang. Iya boleh. Ibu, assalamualaikum. Bapaknya mana? Bapaknya enggak ada. Kemana? Ke sana. Apa sih? Nanti kena. Ya. Bu, ibu itu udah berapa lama di sana? Gimana? Itu loh. Setiap hari di situ. Orang mana? Orang mana? Orang sini aja, deket aja. Terus kenapa kok dia di situ? Gangguan jiwa. Tapi keluarganya tahu? Tahu. Tahu, tapi dibiarkan ya? Iya, nanti kalau suruh pulang balik lagi ke situ. Oh, jadi setiap hari ibunya di situ, warga dekat, warga sini ternyata. Rumahnya di sebelah. Jadi kalau diantar pulang dia ke situ lagi, diantar pulang dia ke situ lagi ya. Kita lihat sana yuk. Ibu buat beli jajan adiknya. Makasih ya. Ya. Kalau ada rezeki biar air minum dikasih ibunya ke sana. Oh anaknya ke situ. Oh ngasih uang ke ibunya. Iya. Oh ya sudah ya, saya pamit ya ibu ya. Iya makasih pak. Ya sama-sama. Ibu ya. Ini yang setiap hari kita temukan di pinggir jalan itu ya? Ya ini. Ambil udah masak sini dia bang. Masak. Oh iya. Makan. Assalamualaikum. Duh, marah ibunya. Ibu, tuh kabur ke sana. Bu, kabur deh. Ibu lagi ngapain masak dah? Apa bu? Bu, tak kasih kue, Bu. Orang mana, Bu? Orang mana? Pak Widodo, Pak Purnomo, Pak Widodo, bentar. Mas, orang mana? Bu. Mas, suka marah-marah, nah? Enggak? Hah? Riz. Awas, Riz. Jangan sampai lari ke jalan, Riz. Kacar. Ojo. Jangan nyebrang. Kasihan, nanti kalau ada apa-apa. Rumahnya, D.
di situ kok. Oh, dia yeah. punya rumah. Terus anaknya katanya sering ke sini ya? Iya. Ya Allah. Nanti balik lagi dia tuh, Bang. Ya pasti. Hei. Enggak apa-apa itu pokoknya. Enak, gitu. Ngomong enak. Kok. Oh gitu. Iya. Tuh. Aduh, tuh, dia ejek tuh. Hei. Adi suruh anu yuk. Kita masukin sini lagi yuk. Adi. Enggak apa-apa itu. Enggak ngamuk-ngamuk. Oh, enggak ngamuk-ngamuk. Dia ngejek dia. Ngejek deh. Kenapa kok enggak dibawa pulang Mas ya? Kemarin itu sudah ditangkap. Ditangkap siapa? Oh, pernah dibawa ke Jombang. Di mana Jombang? Di rumah sakit. Oh, tapi kabur lagi ya. Ini nah rumahnya. Ini kondisinya. Coba nanti kita pelan-pelan. Ini kondisinya. Oh, ini tas-tasnya semua, Bang. Dia masak enggak ya? Pindah sini. Mas, dia ngerti loh caranya masak loh. Bisa. Ini masak nih. Ini masak. Masak nasi. Tuh. Ya coba. Coba kita ke sana. Yuk, mana? Oh, itu ibunya duduk tuh. Koko di sini ya. Saya ke sana nanti boleh. Saya tak ajaknya ke sini, Mas. Boleh, ya? Boleh, pasti boleh. Mau kan? Saya nanti ke situ, Mas. Ya, Bu. Sampeyan mudun sih, tak jupuk eh. Sampeyan tunggu sini. Iya, makanya. Kuenya sudah disiapkan. Masuk gang mana? Gang depan. Nanti Mas Adi puter ya. Ini gang ini dia. Mana? Ini gang ini. Gang ini. Gang ini. Iku. Dulu. Ya. Itu. Itu orangnya, Bang. Ya, diam. Iya. Oh, lari dia. Tahu dia. Oh, dia tahu. Tahu kita ngejar dia. Ambil dari sebelah sana. Kok. Enggak boleh teriak. Sok, sok, sok. Aku nih gua nih babin. Aku nih gua nih babin. Aku kembaran babin. Enggak ada apa-apain, enggak ada apa-apain. Babin. Sok. Aku nih gua nih babin. Sok, enggak. Aku nih gua nih babin. Enggak ganggu. Ma, aku nih gua nih babin. Bisa dibuka, pisaunya. Enggak boleh marah-marah gitu. Babin gimana? Pisaunya. Ma, aku nih babin. Jancok ini. Nggak boleh misu-misu kayak gitu. Ini bui guntingnya banyaknya, nah. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Sudah. Kita bujoku bengong itu. Nggak boleh. Ada apa tuh yang ya, ngomong? Ya, nggak boleh. Mana air minumnya? Kasih air minum dulu. Ma, nggak diapin. Itu nggak diapin. Coba duduk. Iya, nah. Sudah ada. Sini, duduk dulu, Bu, ya. Kenapa gigit sih? Ibu nggak boleh gigit kok. Buka. Eh, bunyi. Eh? Kok yang babin? Kok aku kembarannya babin, Bu? Udah.
Ya sudah, gigit, gigit, gigit. Iya, dibersihin dulu, bersihin dulu. Mas Aris bersihin. Enggak paknya. Nah, enggak boleh marah-marah dong. Kena lu lak gigit. Iyo babil babil. Ayo babin. Mas. Mbak Bin. Mas. Aku ki kembaran Mbak Bin kok mbok. Dalam. Oh gitu ya? Aku. Kenapa gitu? Sebentar tak bilangin. Sampe enggak dibawa kemana mana. Duh, lak gigit lagi. Di sampe enggak dibawa kemana mana. Mama. Lah iya, sik sampean mau kemana sih? Mau kemana sih? Mau kemana? Ini mau, sudah mana duduk cerita. Ya, lah iya. Enggak dibawa kemana mana. Nggih. Pun iku wau kula anu kok kepanggil kali anu. Napa? Dereke. Babin. Aku kembarane Mbak. Oh, sampe kembarane Mbak Bin. Iya. Ya sudah enggak boleh marah-marah, sudah diam-diam dulu. Ya sudah lu, enggak diapa-apain toh. Ngomong sampai tadi mimiki ya. Sakit tuh. Bro. Ngaku-ngaku toh. Speaker ya. Kotorannya itu lo diambil, ngapain ngambil baju? Taruh sini. Kotoran apa baju? Enggak itu lo, baju. Sudah. Sampai habis ini enggak diapa-apain. Baju apa toh ya? Sudah. Baju. Tak bilang. Tak bilangin dulu. Tak bilangin ya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Mau nggak dia apa-apa, no? Mau nggak dia apa-apa, no? Gitu loh. Nah, kan enak. Nah, kalian tidak kasih tahu ini. Mama. Kalau kena tangan itu enggak. Sakit. Iya, enggak sakit kok. Ya sakit dong. Apa mau kau? Ambil tangannya itu. Mau, mau, mau. Tampung dia, tampung tuh. Enggak tampung. Lah iyo, nggak boleh marah. Minum dulu ya. Ya, roti. Udah, mana? Mas, Mas Aris ambil aqua ya, mama, biar ngambung. Mau semulih begitu, Mas. Habis ini tak antar pulang. Enggak boleh marah. Mama, Mas, di waleng ning kono mana? Mama, semua ning kono Mbak Bin kesane jupun ngono Mbak Bin. Lah iya, habis ini tak ambilkan Mbak Bin. Loh, begitu, Mas. Mbak Bin kok ngarani kembar-kembar piye to? Mau aku kembar sedikit tuh, Mas. Mas Ardian! Saya ini Mas Ardian. Ya, soalnya aku lo ngaku, nih. Mas Ardian yang gila, bengong aku, kek. Ini, mbaknya. Ibu, saya panggil ibu atau mbak? Iya, dong. Masih tanda pun, Mas. Nanti saya antar. Mas! Loh. Aku siapa aku? Aku siapa? Lu maskerku di maskerku. Ya tamang tak buka dudung Ardian. Ardian! Iya, Bang. Ini Ardian. Ini Ardian. Ini Ardian. Mam ya, Mam jajan ya. Ma. Mas. Yes, yes, yes. Ini lo biar enggak kena tangan. Kalau kena tangan bahaya. Oh iya toh, kalau kena tangan. Ardian ini Ardian. Ini Ardian. Iya, Bu. Ini Ardian yang asli. Nah, cincin. Ini nanti. Mama, mau kok cincin gua? Mama. Mbak. Ya sudah enggak cincin gitu. Mama, Mbak. Kamen ya. Ini mau mau. Ya sudah. Rotinya mana tadi? Rotinya mana? Aku roti beli, Mas. Minum airku diculuh biar enggak haus. Nah. Airku tuh enggak mau. Roti. Roti enggak mau. Kenapa enggak mau? Itu nanti kalau. Enggak mau. Nanti tangannya tuh bisa semua. Ini coba dong. Kalau kena tangan kayak apa? Dulu ya, minum air putih dulu ya. Sampean tadi masak apa? Ya. Sampean tadi masak apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Enggak tadi sama. Enggak mau minum. Bu, roti enggak mau. Roti enggak mau. Ya sudah. Ayo kita balik aja sana yuk. Nanti rumahnya diambil orang loh. Satu lagi rantai ini. Iya. Oh, mau. Pegang ininya, Dik. Tak copotnya kasih ya nanti. Balik sana, balik sana, aku sana. Iya, tombol aku sih manis. Iki Ardian. Iya toh Mas. Ini loh kalau kena tangan biar enggak bahaya. Mas, bisa toh. Tangan dua Riz, enggak kuat. Gimana tuh Mas? Ya Allah. Ya Allah. Lagi. Nanti abis ini pulang biar rumahnya enggak diambil orang. Satu-satu aja. Depan. Ya. Gimana teman? Nah. Iki Ardian. Iya, satu-satu. Ardian hati-hati Ardian. Jangan dibuka. Ya, gimana ya? Bukan. Mau ya yang di tempat tadi yang jenengan tadi dulu. Ya. Kita kasih uang. Mau dah. Mobil kalau lewat sini kan enggak bisa, lewat temuter sini lho. Mana ngono? Dalem. Mana? Jadi kok bawa bapak pulang-pulang enggak mau. Enggak. Enggak wes, enggak mau wes. Itu yo ngono ki. Saya enggak mau. Jadi gimana tadi? Jangan dia. Coba susunnya itu jangan diambil. Oh iya 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 iya. Yoga. Iya iya iya. Nah, satu lagi. Nih, semuanya sudah. Aku enggak mau loh ya kalau diikutkan yang Ya sudah. Aku gimana tuh Mas? Aku ditipu kalau enggak pendidikan lebih. Dia trauma semenjak dibawa pergi tuh, Bang. Gimana tuh Mas yang kalau diikutin? Ya aku enggak ngeneh Mas, tapi gimana ya? Mas. Loh, kalau ini loh nanti nih ayo foto Ngambil. Aus ta? Tadi masak apa? Lah iya, ya. Ada berasnya tadi. Sudah ada berasnya. Kalau kamu tanya orang lain itu loh, gimana? Oh iya. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti beli beras ya. Nanti pulang lagi. Sampai tadi kan masak belum selesai, belum dimakan. Ya. Minum dulu biar enggak haus. Ya sudah nih. Lagi. Masih yang lain. Mana gini? Minum. Gimana kok kasih roti itu namanya artinya apa? Kok aku bingung kok orang-orang berduain aku. Ini sudah. Aku enggak mau Mas kalau diikutin orang yang tidak berpendidikan, enggak mau ditipu. Gimana tuh Mas? Aku ini enggak mau. Ya sudah. Minum air putih minum sudah. Ya sudah minum air putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aku ditipu. Ya sudah. Ditipu sama siapa nanti? Nanti siapa saya anunya ya. Ya sudah. Itu karet. Ya sudah ini diminum dulu. Ya sudah. Minum air putih dulu. Enggak. Ya. Demi kebaikanmu nanti kalau jadi bulan enggak ada ambekan aku bilang gitu toh. Nah, ya orang-orang iri lagi sama aku gimana ya? Memang kita pulang aja nanti orang-orang banyak yang iri nanti ya. Jangan kamu pegang. Ya sudah, ayo. Ayo sudah, ayo. Caranya yuk. Ya sudah, ayo. Bisa dia apa-apa. Ya sudah, enggak. Lihat sini, Pak ya. Ya sudah. Ya sudah, sana. Di sana itu gimana? Ya sudah, ayo. Mama, kok Sengaret-eret. Ini rumahnya orang ini. Ya, babinnya di situ kembaranku. Enggak mau aku. Mobilnya sudah siap belum ya? Mama. Eh?
Duh, sampai maskerku sampai dicopot nih. Aku bisa buat sendiri baju. Kamu nanya baju. Mana lama? Bu, kotorannya di sini ya. Minta maaf ya. Enggak, bajunya bisa. Punya siapa ini? Ada di mobil dikasih kakak. Sudah gitu loh, sudah saya buatkan harganya berapa-berapa kata itu. Sudah. Bisa mobilnya masuk situ, Pak ya? Iyalah, gimana? Ayo, ayo. Gimana kok aku kini bingung gimana? Rumahnya nanti itu diambil orang loh kalau enggak kembali. Iya lah itu ada kuncinya, sudah ada rumahnya, tapi lagi itu ya, anak-anak yang beli duit ya. Ya sudah, nanti kita cari anak. Enggak mau, enggak ya, mau. Sudah, yuk. Ditipu dengan orang yang tidak berpendidikan. Khusus yang berpendidikan aja, yuk. Enggak mau orang di itu. Ya sudah, ya. Bukan yang di dalam sarjana. Ya sudah, ya. Habis ini sarjana, habis ini. Enggak. Enggak, ya. Mau, mas, mau. Sudah. Mau. Iya, nunggu mobilnya dong. Iya toh mas, ya Allah mas. Mas. Gimana tuh ya Allah? Gimana mana tuh ya Allah? Sudah diam. Mas. Tuh. Aku gak sudah. Mas. Naik mobil. Naik mobil. Ke rumah. Itu tadi. Kamu tadi. Rumah sampai yang tadi. Tidak boleh marah-marah ya. Kita nganter ke rumah aja ya. Kita taruh di tengah. Mas Faris, duluan. Mas Ero, Mbak Bido, duluan. Mana tuh Mas? Sampai di duluan. Bukan, sampai di belakang, Mbaknya biar kita apel. Enggak kurus kok. Itu adik saya gimana tuh Mas? Kita bawa ke tempat yang tadi. Mana? Yang tadi rumah jeneng. Diam di situ. Iya makanya yuk. Malah berbujang. Enggak. Ayo sudah. Kok babil mana loh? Enggak. Enggak, ayo. Gimana mah? Gimana tuh mas? Jamai itu loh. Ya Allah. Gimana tuh mas? Bu. Mas gimana? Aku dicuri lagi gimana? Aku gak mau loh mas kalau kamu ikutkan yang tidak berpendidikan. Ibunya gemuk. Jangan. Ibunya gimana? Enggak, ibunya. Ini gede loh. Loh, kamu tuh nyuri di itu Mas, gimana? Si. Ya nyuri maling sama nyolong apa? Aku kecil, Mas. Mas, mohon. Gimana tuh ini nutup ini hilang? Ya sudah. Kamu itu kalau hilang aku ini sudah pegangan nih cincin emas, Mas. Aku ini Mas. Ini kan emas. Oh, iya. Tak tutupin karena orang-orang itu itu loh Mas. Ya sudah. Ambil lagi. Nanti kita antar pulang ke sini. Habis itu kita siapin ada tadi beberapa beras sama air minum. Ya. Nah, antar sini lagi kan? Boleh. Dah. Samain kita antar pulang. Sudah enggak boleh marah. Mana rumahnya? Rumahnya mana? Ibu. Iya. Nanti tak kasih beras, ya. Samen tadi belanja apa? Itu kalau samen tinggal nanti terus rumahnya diambil orang kayak apa? Makanya jangan ditinggal dong. Ya. Enggak. Ya sudah. Enggak, ya Allah, ibunya ini ngomongnya luar biasa loh. Dia enggak mau dikasih beras, dia enggak mau ngerepotin orang. Panas, sampai duduk dulu. Sini. Aku ini gimana ya, Mas Adik? Itu banyak sekali. Iya, kalau kamu tuh gimana anakku itu loh, Mas cantik sekali minta maaf. Enggak. Ya sudah. Minum. Iya. Kamu kasih minum, nanti gantinya itu kamu katanya jadi art juga diomong. Enggak. Ya sudah, enggak usah. Ini ibunya enggak mau dikasih apa-apa memang ya? Memang enggak mau. Enggak mau dikasih, biar apa enggak dikasih? Itu pokoknya enggak pernah minta-minta. Iya, dengan
Oh ya sudah. Jadi gini Bu, Ibu baik. Ya, Ibu baik. Saya doakan sehat selalu. Ya, ketemu orang nggak boleh teriak-teriak, ngomong mesum-mesum nggak boleh. Oh iya. Nggak baik ya. Jadi kita hari ini belajar sama seorang ibu yang mana? Ibu ini, loh, luar biasa kan? Tapi iya, Ya, jadi ibu ini dia tidak mau menerima apapun dari orang lain. Kalau dia nerima, takutnya nanti ngembalikan kayak apa, Ibu? Yang sehat ya. Ini punya anak toh, ya? Iya, anak cantik sekali. Iya, enggak apa-apa. Kalau ketemu orang enggak boleh teriak-teriak. Kalau ketemu orang enggak boleh miso, enggak bagus, enggak sopan. Iya. Ya kan? Ya, sekarang saya nanya, Pak Purnomo, seumpama cincinnya itu dibuang boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Soalnya nanti kalau enggak ada cincin ikatan ini enggak ada gandengannya. Gitu. Bukan, sih, sebentar. Itu nanti enggak ada judulnya gitu. Terus anakku itu kasihan kalau saya panggil ibu, nanti ibu dibunuh lagi. Enggak. Tapi enggak. Enggak ada yang bunuh. Oh iya, bisanya. Enggak, mamaku enggak seperti itu. Betul. Enggak ini kalau ya iya lah, iya. Bukan. Iya. Ini nanti kalau kena ya. Tangan enggak ya? Ini mau di Oh, mau dimintain. Wes tak simpennya dulu aja, tak simpennya. Ya sudah. Tak ganti duit. Sekarang tak tanya dulu, ini karpetnya punya siapa, Mas? Punyaku. Punya sendiri. Sampean ngambil. Enggak pernah. Ini beli di yang apa? Di Bandung itu kan ya. Beli. Ada saya toh. Lah yo. Kasihan kalau ada orang berdagang itu kasihan ya saya beli. Allahu Akbar la ilaha illallah. Jadi ibu ini merasa kasihan ke orang lain. Iya. Di saat ngelihat orang lain berjualan, ibu juga membelinya. Luar biasa. Yang penting baik ya. Sholatnya kayak apa sholatnya? Sholatnya itu niatnya itu loh, papaku bilang. Kok lupa? Bilang iya, kok papaku di situ opa, malah jadi opa gimana ya? Tapi ya sepuluh jendingnya papa. Ya sudah. Iya. Saya cuma pesan satu. Ya. Kalau ketemu orang yang baik, yang sopan, tidak boleh teriak-teriak. Iya. Tidak boleh meso-meso, ya. Kalau di sini, kalau ketemu orang tidak boleh ngelempar-ngelempar ya. Iya. Ya, jadi dukung terus kegiatan kami Promo Belajar Baik. Hari ini kita bisa belajar baik dari seorang ibu yang mungkin dia mengalami kurang sehat, namun beliau sangat sopan, ya. Dia selalu membantu orang lain dan yang maupun paling dia lagi utama susah dia tidak mau ngambil haknya orang lain. Ya, dukung terus kegiatan kami. Mudah-mudahan berkah barokah. Salim dulu dong. Salim gimana? Gini. Ya, assalamualaikum. Bilang apa? Assalamualaikum. Selamat datang. Semoga juga tetap untukmu. Ah, iya.